Timer selfie udah hampir nggak saya pakai sama sekali semenjak ada tripod Mixio A31 ini. Nah, kenapa? Karena Mixio A31 ini punya remote Bluetooth, ini bisa dipakai buat foto dan video sampai jarak 10 meter. Dan ini cara penggunaannya juga mudah banget. Tinggal dipencet aja, dipencet dan ditahan agak lama seperti ini sampai lampunya menyala. Nah, setelah menyala, tinggal dikoneksikan menggunakan Bluetooth dengan handphone, dan handphone udah siap digunakan. Jadi ketika buat foto dan video, tinggal dipencet-pencet aja seperti ini. Nah, seperti ini aja. Ini berguna banget teman-teman kalau misalnya lagi jalan-jalan atau lagi liburan atau lagi ngonten di outdoor sendirian, nggak ada yang bantuin. Ini bisa banget dipakai. Jadi si kamera atau si handphonenya bisa taruh di holdernya seperti ini. Dan ini holdernya kuat banget ya, walaupun handphonenya besar, dia tetap kokoh. Nah, ini contohnya handphonenya cukup besar ya. Nah, kita akan coba pasang. Nah, ini kokoh banget teman-teman ya. Dan ini saya goyang-goyang ya, tetap dia nggak jatuh sama sekali. Jadi dia kokoh banget ya. Jadi si handphone tinggal ditaruh aja seperti ini. Dan remote-nya kita tinggal ambil dan kita tinggal posisikan badan kita agak jauh dari kamera. Dan bisa digunakan untuk si remote-nya langsung. Seperti ini aja. Dan ini, tripod ini ya, bisa taruh di atas meja penggunaannya seperti ini. Atau bisa juga ditinggikan sampai 160 cm. Dan ini untuk kaki tripodnya udah lebar banget ya. Sekitar 24 cm. Jadi kokoh banget kalau mau ditaruh di atas lantai, ditaruh di atas tanah juga bisa. Dan dibawa ke pantai pun dia udah tahan angin ya. Nggak mudah jatuh seperti itu. Dan ini karena dia juga udah kuat. Ini bahannya ini plastik ABS, kemudian bagian atasnya ini adalah stainless steel. Jadi dia anti karat dan yang pastinya kokoh. Nah, ini produknya teman-teman lagi promo ya. Biasanya ini di harganya Rp350.000. Cuman di video ini aja harganya di bawah Rp200.000. Bahkan kalau teman-teman beruntung, harganya bisa di bawah Rp150.000. Kalau nggak percaya bisa cek di logo keranjang di bawah ini atau mau tanya-tanya dulu juga boleh ya. Bisa langsung ke live streaming sekarang juga.